Saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar apel pasukan antisipasi bencana alam siklon tropis 94W di Mapolda Gorontalo pada Jumat pagi. Apel ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam di Gorontalo. Koordinasi untuk menyatukan persepsi dan cara bertindak serta kesiapan. Untuk mengantisipasi bencana alam siklon tropis 94W, pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar apel pasukan di Mapolda Gorontalo pada Jumat pagi. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Gorontalo ini diikuti oleh TNI, Polri, Basarnas, Airnav, dan BMKG Gorontalo. Selain itu, dalam apel ini masing-masing instansi yang menanggulangi bencana alam memamerkan sejumlah alat penolong yang siap digunakan. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan apel pasukan ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan dari pemerintah daerah untuk menghadapi bencana alam siklon tropis 94W. Tiada lain adalah untuk bagaimana kita melakukan antisipasi, koordinasi, dan sinergitas seluruh jajaran di Provinsi Gorontalo ini dalam rangka untuk kita sama-sama bagaimana menanggulangi bencana bibit siklon tropis 94W. Idris berharap petugas yang disiapkan untuk menanggulangi bencana di Gorontalo bisa bekerja sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.